Cepet guys. Dapat satu blut. Halo guys, kembali lagi di channel komunitas Mancing Banjarsari. Kali ini saya mau ngurek blut malam ya. Ini saya ureknya. Ini urek hasil buatan tim komunitas Mancing Banjarsari. Dijual di Bukalapak harga Rp25.000. Dijamin ini ureknya mantap. Karena udah malam, susah mencari katak kecil, saya menggunakan umpan ini. Ini nih, daging ayam. Saya mau potong-potong dulu ya daging ayamnya. Potong-potong dulu daging ayamnya. Kayaknya segini cukup ya. Cobaan dulu. Cukup segini ya guys. Potong-potong kecil. Jadi motongnya gak usah gede-gede guys, kecil-kecil aja. Seukuran seperti ini supaya bisa masuk segini aja. Pantau terus ya channelnya sebelum beres mancingnya, jangan di skip untuk melihat keseruannya mancing malam. Halo guys, hari ini malam Jumat, saya mau ngobor belut. Ini saya ngobor belutnya sendirian saja karena kakak saya lagi ada tamu dulu. Mudah-mudahan ada sambaran belutnya. Saya mau mencoba ngobor di balong-balong ya. Siap. Saya sendirian. Mudah-mudahan ada belut besar yang mau makan umpan saya. Untuk melihat keseruannya, pantengin terus channel komunitas Mancing Banjarsari. Ini guys, ada belut satu guys. Tuh guys, ada dimakan. Tuh. Ini guys, saya pakai kepala dulu. Tuh, satu dimakan ya guys. Susah ya. Tuh, kelihatan enggak tuh perutnya. Cepet guys. Dapat satu belut. Ini ya guys, dah belutnya. Ini guys. Iya. Di dia nya. Kenolo. Kan? Kenolo. Kamari si Dani di dia nya. Spot. Angker. Ini guys, dibuka dulu. Ambil lagi pakainya lumayan. Kita masukin ke dalam kantong kresek. Umpannya seperti biasa ya. Saya menggunakan umpan ayam, daging ayam, biar praktis. Ini ada lagi guys nih yang kecil. Ini ada lagi yang kecil. Nih.
Ini belut ya. Nih guys, belutnya tuh. Yang itu tuh. Kelihatan enggak? Ini guys. Tuh, belutnya. Kabur, men. Belutnya terlalu kecil. Cari lagi yang agak besar. Ada lagi satu. Tuh. Ada satu tuh yang itu tuh. Nih, tah belutnya satu. Ini guys nih. Belutnya. Harus dimakan nih. Oh. Dimakan ya guys. Nah, lagi dimakan sama belutnya. Cuman saya karena sendiri, saya susah untuk ininya, video sama ininya susah. Tuh. Ini belut ekornya nih, ekornya ya. Tuh, kelihatan kan? Ini ekornya gede. Dapat. Ini guys, belutnya udah dapat 2. Kita amankan dulu. Ini. Kita rilis ya. Umpan seperti biasa, baru saja saya mendapatkan 2 ekor. Cari lagi. Guys. Kah, terciduk. Ini bapaknya kecebong ya. Namanya mah kodok. Kalau di saya ini namanya kodok kolong, kolong ranjang. Kalau di tempat kalian ini namanya kodok apa ya? Wish wish. Loncat, men. Ah, ini kodoknya. Siap. Kita cari lagi belutnya. Saya ngobor belutnya sendirian di tengah kampung Belantara nih. Angker. Saya takut ada ular. Jaga-jaga saja. Tadi saya udah dapat 2 ekor belut. Cuman ukuran sebesar jempol kaki. Sekarang saya mencari belut yang ukuran segede gagang pacul kalau bahasa Sundanya. Belum ada ya. Belum ada. Ah, ini apa lagi ya? Cari lagi. Ada yang besar. Oh, ini yang berbunyi teh ini nih. Cari belutnya. Gak ada yang besar belutnya, men. Cuma kecil.
Usahakan kalau mau berbelut malam jangan sendirian, nanti dikira bangsat, digerowok-gerowok maling, kan kalau berdua ada saksi. Tapi saya ngobornya sendirian sajalah. Ini malam Jumat. Ah, serem. Ish. Guys. Tog. Banyak ikannya guys, tapi belutnya belum ada yang besar, tidak ada penampakan belut besar ya. Ini saya ngobor di belakang, penampakan gak ya, mana sih penampakannya. Ayo guys, keluarlah penampakan belut besar. Dulu depan apa ya? Bukan. Kita cari lagi. Up. Sini. Mungkin karena waktu ini udah malam, udah jam 12. Jadi cukupkan sampai di sini dulu ya. Besok saya sambung lagi. Jangan lupa pantengin terus channel Komunitas Mancing Banjarsari biar nanti pas ada trip mancing kalian bisa langsung dapat notifikasinya dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya. Besok saya sambung lagi di hari Jumat. Saya mancing dengan teman saya. Mudah-mudahan ada sambarannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Komunitas Mancing Banjarsari. Komunitas Mancing Banjarsari, gokil.